Sebanyak 83 santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mustofa Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan mengikuti kegiatan Khotmil Quran. Acara berlangsung penuh hikmat di halaman Masjid Pondok setempat Minggu 27 Juni 2021. Kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hadir Ketua MUI Kebumen, Haji Nur Sodik, pemerintah desa, pengasuh Pondok Pesantren TP Al-Mustofa Kiai Haji Rahmat Basuki, serta para orang tua santri. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Rahmat Basuki mengatakan, tasyakuran Khotmil Quran merupakan agenda rutin setiap para santri selesai menghatamkan Al-Quran. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri memiliki akhlak yang Qurani. Selain itu, pihaknya juga berpesan agar para santri nantinya dapat mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di era yang serba digital seperti sekarang ini, setidaknya Al-Quran bisa menjadi bekal untuk membentengi diri. Dari Pejagoan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.